teman-teman, saya ada di Citra Tower Experience Kemayoran. Saya lagi makan di nasi kapau Raja Ganda. Teman-teman cobain ya, ini nasi padang. Saya pesen gulai tunjang. Oke. Nasi ini apa? Ayam opor, rendang, dan telur. Kita cobain ya, nasi kapaunya ya. Hai teman-teman, saya langsung aja ya untuk info video berikut ini adalah nasi kapau Raja Ganda di Citra Tower Kemayoran. Makanan khas Minangkabau, Sumatera Barat. Teman-teman tahu nggak bedanya nasi padang dan nasi kapau? Ayo tebak siapa yang tahu. Bedanya, nasi padang jualannya di depan etalase, langsung pilih menu yang dipajang di etalase. Tapi nasi kapau kalian harus masuk ke dalam pilih menu yang dipajang di atas meja bersusun, tapi lebih rendah posisinya dari si penjual. Jadi karena jauh, si penjual mengambil sayur harus dengan sendok bertangkai panjang untuk menjangkau lauk pauknya. Lalu yang menjual nasi kapau dari masyarakat orang Nagari Kapau di Sumatera Barat. Kalau nasi padang yang menjual itu masyarakat berasal dari Sumatera Barat. Sama-sama Sumatera Barat tapi beda daerahnya. Nasi padang sayurnya menggunakan daun singkong, nangka, dan rebung. Nasi kapau menggunakan kol dan kacang panjang. Itu loh teman-teman perbedaannya. Oke, selamat nonton ya. Jangan lupa sambil kasih like, sub, dan klik loncengnya. Terima kasih.